Brunei adalah sebuah negara tua di antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu yang tercatat dalam sejarah Cina dan tradisi lisan yang diperoleh dari syair Awang Smaun. Dakwah Islam dikatakan tersebar ke negara itu sekitar kurun ke-7 menerusi pedagang dan pendakwah Arab. Awang Alak Betatar ialah Raja Brunei yang pertama memeluk Islam pada tahun 1368 dengan gelaran Perkasri Sultan Muhammad Shah. Baginda dipercayai mendalami Islam daripada Sharif Ali, iaitu pendakwah yang berasal dari Taif yang dikatakan berasal dari keturunan Ahlul Bait yang bersambung dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cucu baginda Sayyidina Hasan. Satu lagi catatan bersejarah yang membuktikan penyebaran Islam di Brunei adalah Batu Tarsila. Catatan pada batu ini menggunakan bahasa Melayu dan huruf Arab. Dengan penemuan itu, mengukuhkan bukti kedatangan pedagang Arab ke Brunei. Membina masjid untuk dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam sentiasa dititik beratkan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Jami'ah Sri Hasan Al-Balkiyah kini menjadi mercu tanda dan keagungan dakwah Islam di Brunei. Masjid ini diresmikan pada 14 Julai tahun 1994 dan mampu menampung lebih 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak berhampiran perkampungan air di Sungai Kedayan, Bandar Seri Begawan, mula dibina pada 4 Februari tahun 1954 atas hasrat dan cita-cita Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin. 4 tahun kemudian, pada tahun 1958, pembinaan masjid itu siap sepenuhnya. Negara Brunei Darussalam, negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja, bergerak maju dengan berfalsafahkan Melayu Islam Beraja. Melalui sistem pendidikannya yang berpandukan ajaran Islam, masyarakat dibentuk untuk mengamalkan nilai-nilai baik dalam agama. Hari ini, walaupun mengharungi pemodenan, negara ini masih teguh dipandu oleh kegiatan-kegiatan yang selaras dengan ajaran agama Islam. Kerajaan telah memperuntukkan dan mengiktiraf beberapa tarikh sebagai hari-hari kebesaran Islam, termasuk permulaan puasa Ramadan. Awal kedatangan bulan itu memang dinanti. Inilah masa yang paling sesuai untuk merebut ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Di luar menjelang petang, tumbuh di sana-sini gerai-gerai Ramadan yang menjual pelbagai juadah bersungkai. Ini menjadi sumber dan peluang bagi peniaga meraih rezeki di bulan Ramadan. Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Balkiyah, seperti juga agensi-agensi lain, mengambil langkah ke hadapan untuk menyemarakkan Ramadan, bulan yang mulia di mana umat Islam disyariatkan untuk menunaikan fardu puasa, iaitu rukun Islam ketiga. Sebelum tiba bulan Ramadan tahun 1432 Hijrah, Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Balkiyah sudah menyelenggarakan bagi pengagihan 143 tan metrik buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Kasri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Balkiyah Mu'izzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Buah kurma tersebut jenis safawi diagih-agihkan kepada seluruh umat Islam yang menetap di negara Brunei Darussalam tanpa mengira had umur dan taraf kenegaraan mereka. Majlis pengagihan buah kurma disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Malik. Masjid, surau, rumah-rumah ibadat, malah penginapan persendirian
mula bertambah cahaya dengan kegiatan-kegiatan agama, bersembahyang Fardu Aisyah berjemaah, disusuli dengan bersembahyang Tarawih dan majlis menyemak pembacaan Al-Quran yang lebih dikenali sebagai bertadarus. Sesuai dengan dasar dan tujuan penubuhan yayasan, untuk sama-sama mengembangkan syiar Islam di negara Brunei Darussalam, Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menghulurkan bantuan kewangan kepada sebahagian masjid, surau dan balai ibadat untuk menyelenggarakan majlis-majlis agama bagi sama-sama menyemarakkan Ramadan. Bantuan ini amatlah besar maknanya bagi kami, saudara baru di kampung ini, kerana kami amat berbangga. Inilah satu-satunya bantuan yang kami terima untuk kami membuat satu majlis, apa juga majlis-majlis yang perlu berbentuk keagamaan di rumah kita agama ini. Terima kasih kepada Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah telah memberi kami peruntukan beberapa kewangan untuk kegunaan sepanjang dalam bulan Ramadan. Acara-acara keagamaan di Ramadan tahun 1432 Hijrah ini lebih menyerlah dengan kehadiran dua orang imam dari Madinah atas undangan Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah bagi mengimam dan mengepelai sembahyang sunat tarawih di beberapa buah masjid. أولا نهنئ الأمة الإسلامية أجمع ونهنئ المملكة العربية السعودية ونهنئ هذه الدولة المباركة سلطنة بروناي بقدوم شهر رمضان المبارك فنسأل الله أن يجعل هذا الشهر خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية وفي نصر المؤزر ورفع مؤزر بإذن الله عز وجل. Ramai jemaah yang berpusu-pusu hadir ke Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah di Kiaro, Masjid Muhammad Bolkiah Seroso, Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurung dan Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam Jerudong. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berdiri menjadi makmum mendengar kesyahduan suara imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Suara lunak merdu Imam Madinah memang menjadi ingatan kepada semua jemaah haji yang pernah menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Suara itu juga sering didengar menerusi alat-alat moden seperti DVD, telefon bimbit dan televisyen. Imam Abu Ibrahim Mahmud adalah anak kelahiran Madinah Al-Munawarah, dilahirkan pada 24 Februari tahun 1973. Berjaya menghafaz Al-Quran ketika berumur 10 tahun. Beliau mulakan pengajian peringkat rendah dan menengah di Madrasah Tahfiz Al-Quran di Madinah Al-Munawarah dan merupakan graduan sarjana muda dari Kuliah Al-Quran Al-Karim dan Dirasah Islamiah Universiti Islam Madinah Al-Munawarah, Arab Saudi. Memperolehi ijazah sanad pembacaan Al-Quran dari bapa beliau sendiri, Fadilatul Syekh Khalil bin Abdul Rahman Al-Qari, salah seorang pengasas rangkaian Madrasah Tahfiz Al-Quran di Saudi Arabia. Permakluman tentang kehadiran beliau mengimamkan sembahyang tarawih di Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah telah mengundang ramai jemaah hadir pada hari pertama hingga hari ke-6 puasa Ramadan di negara Brunei Darussalam. Di samping mendengar bacaan merdu imam dari Tanah Suci itu, jemaah menyedari mengerjakan sembahyang tarawih memberi banyak fadilat kepada umat Islam di samping ibadat-ibadat lain di bulan Ramadan. Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada jemaah pahala seumpama pahala para malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang yang mengerjakan salat sunat tarawih. طيب لعل توجه كلمة أخيرة يعني نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان. والله لا أملك إلا ما كان يفعله
أئمتنا السلف الصالح عندما كان طبعا الله عز وجل يتقرب من عباده في كل ليلة، سواء في النهار وفي الليل في الثلث الأخير من الليل يتقرب إليهم: يا أهل من مستغفر فأغفر له، من تائب فأتوب عليه. ولكن في شهر رمضان يتقرب إليهم ليلا ونهارا، شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان الأئمة السلف عندما يدخل شهر رمضان كانوا يتركون كل شيء، يتركون حتى المواد الإسلامية، الفقه، الحديث، كذا كذا، كله كانوا يتركوه، كانوا يتفرغوا لقراءة القرآن والختم القرآن. ليش؟ لأنه هذا شهر القرآن، وهذا كله مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أكثر ما أعطي السائلين. فهذا إنسان إيش يعني يريد من الله عز وجل أو يبتغي في هذه الدنيا إلا رضا الله عز وجل وما عنده في الدنيا والآخرة. فننشغل بالقرآن في هذا الشهر الكريم، لعل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، لأنه لكل ليلة وفي كل يوم له عتقاء من النار، وفي آخر يوم من يشهد هذا العيد يعتق مثل ما أعتق طوال شهر رمضان. Sebuah lagi masjid yang menjadi tumpuan sembahyang tarawih ialah Masjid Muhammad Bolkiah Seroso. Di masjid ini, sembahyang tarawih diimamkan oleh Imam Abu Salman Ahmad bin Khalil bin Abdul Rahman Al-Qari. Beliau adalah imam gantian bagi Masjid Quba dan Masjid Al-Qiblatain. Imam Abu Salman Ahmad juga adalah anak kelahiran Madinah Al-Munawwarah pada 8 hari bulan April tahun 1976. Beliau berjaya menghafaz Al-Quran ketika berumur 11 tahun. Beliau memperolehi syahadah Hifzul Quran dari Pertubuhan Tahfiz Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah dan telah mewakili dalam banyak musabaqah. Beliau juga menjadi imam sembahyang tarawih di banyak masjid. Wallahi al-haqiqa yani kan al-hadaf inna naji nisalli fi fatrat Ramadan walakin يعني سريت بما رأيت يعني من محافظة على الصلاة وإقبال الناس على الدين والناشئ والكبار يعني الكل يحافظ على القرآن وعلى وأتمنى إن شاء الله أنه يعني يكون قدوة للعالم الإسلامي في تطبيق الشريعة وفي محافظتهم على الصلاة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Mendengar suara yang merdu Imam Abu Salman Ahmad menimbulkan kekhusyukan dalam bersembahyang. Kekhusyukan amat dituntut dalam bersembahyang. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memperkatakan tentang kekhusyukan ini. Antaranya yang bermaksud, telah berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, peliharalah segala sembahyangmu dan peliharalah sembahyang utama, yakni asar dan subuh, dan berdirilah untuk Allah, yakni melalui sembahyangmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku selalu mengingati mati dalam sembahyang, serta apabila kamu sembahyang, anggaplah sembahyang ini sembahyang perpisahan. Yang dikatakan khusyuk itu ialah hati sentiasa hidup. Kehadiran dua orang imam ini dapat membantu menilai untuk mengetahui pandangan orang luar terhadap kegiatan beragama di negara ini, terutama semasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur kerana dapat peluang menjadi makmum kepada imam, salah seorang imam yang masyhur di Madinah. Di pendapat saya bagus rancangan, bukannya rancangan apa ni, apa yang diusahakan oleh pusat yayasan Buah Duli. Sangat bagus, yang mana memberi peluang untuk kami merasakan satu peluang yang jarang-jarang kami dapatlah. Inilah beringkali pertama kali didatangkan imam dari Madinah, yaitu Imam Qiblatain, Masjid Qiblatain dari Madinah. Dan memang beringkali semua warga negara Brunei Darussalam
mengharapkan semoga imam-imam seperti begini akan dapat datang ke Brunei untuk memberikan semangat kepada imam-imam sendiri dan kepada jemaah yang ada di Brunei. Malam ini kita merasa begitu seronok mendengar bacaan imam yang kita didatang khas daripada Madinah Munawwarah. Yang kita rasa inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini untuk kita sembahyang dengan lebih khusyuk dan sebagainya. Memang rasa tahun ini memang istimewa. Syukur alhamdulillah. Kalau boleh panjangkan lagi anu tu harinya tu. Ada sampai 2 minggu. Nah, kalau boleh 2 minggu lah dalam bulan Ramadan tu lah. Kalau dapat ia diundang lagi waktu-waktu yang lain selain daripada waktu Ramadan untuk membolehkan kita sama-sama berjemaah sembahyang di mana waktu Brunei masa ini ialah Brunei waktu zikir kan. Mungkin kebanyakan orang juga berasa bersyukur karena mempunyai kesempatan adanya imam daripada Madinah. Diharap-harap di masa akan datang akan sentiasa ada macam ni. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kedatangan kerajaan kebahagiaan mendatangkan ke Brunei Darussalam lah. Jadi kami rakyat negara Brunei Darussalam bersyukurlah kedatangan dorang tu dengan bacaan Al-Quran yang mempunyai teranum yang boleh dikatakan memberikan semangat kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam lah dengan keadaan ilmu mereka yang begitu mencabar. Alhamdulillah, inilah pertama kalinya dan persepertuahlah masjid kita ni karena dijemput dan, dari imam dari luar negara, pertama dari Arab yang betul-betul bacaannya Arab. Alhamdulillah, syukur. Dan kalau dapat lagi tahun-tahun yang akan datang menjemput yang macam ini juga. Sembahyang tarawih dilakukan hanya pada setiap bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan pula, umat Islam dikehendaki bagi menyempurnakan rukun Islam ketiga, iaitu berpuasa. Hikmat puasa yang paling besar ialah mendidik jiwa dan nafsu agar dapat mencapai ketakwaan. Takwa adalah sifat yang terpuji. Dengan takwa, mampu mencegah diri daripada melakukan dosa dan maksiat. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa, yakni Ramadan, sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa mendidik kita untuk bersikap amanah. Amanah kepada Allah dan diri sendiri. Kita saja yang tahu semada kita melaksanakan puasa dengan sepenuhnya. بالنسبة لدخول شهر رمضان نبارك أولا لجلالة السلطان الواثق بالله حسن البلقية دام الله عزه ونهنئه بذكرى 65 إن شاء الله. Semasa berada di negara ini, Imam Abu Ibrahim Mahmud dan Imam Abu Salman Ahmad berpeluang mengunjungi beberapa buah institusi pengajian Al-Quran dan melihat dari dekat bagaimana pengajian dan pengajaran Al-Quran dilaksanakan di negara ini. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam, tidak keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah kewajipan dan hak setiap umat Islam yang sudah baligh dan berakal. Dan hadal bab, طبعاً دعم من الحكومة الرشيدة ورابطة العالم الإسلامي. الوالد شجعنا. قال أنا كنت أذهب والآن أذهب وأنتم أخرجوا في سبيل الله وفي نشر القرآن الكريم. فالوالد جزاه الله خير. يعني هو من شجعنا حقيقة يعني في نشر خاصة بعد ما كنا أو سمعنا عن هذه البلاد من محافظتها على القرآن وعلى الإسلام. وعلى نشر تعاليم الإسلام وحبها للقرآن وأهل القرآن ووجدت فيهم يعني الحقيقة تعاون وتحاب وهذا أقوى ما يكون يعني لأن المحبة والاجتماع يعني هو الأساس القوي لإقامة أي أمر. نعم. Zaman dahulu ketika ilmu masih banyak tersembunyi, yang mempelajari dan menghasil Al-Quran hanya sekelompok orang tertentu sahaja. Sekarang di era kemajuan teknologi dan informasi ini, ilmu pengetahuan terbuka lebar. Di negara Brunei Darussalam sendiri, sudah mempunyai mushaf Al-Quran sendiri.
Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kitab-kitab tafsir dari berbagai ulama dan pemikir Islam boleh didapat dengan mudah. يعني شعوركم أول مرة إلى دولة بروناي؟ والله شعور لا يوصف لأنه نحن عندما نزور كأننا نزور يعني هي دولة إسلامية أصلاً مو كأننا هي دولة إسلامية ونزور عندما نزور المساجد هذه أو هذه الأماكن أو هذه بعض المتاحف أو دار الإفتاء وكذا زور يعني فعلاً تجد طراز الإسلامي المحافظة على التعاليم الإسلامية المحافظة على الستر المحافظة على الحجاب على ففعلاً ما شاء الله. Kedua Imam Abu Ibrahim Mahmud dan Abu Salman Ahmad juga meluangkan masa bertukar-tukar fikiran dengan mahasiswa pengajian agama di negara ini. Sesungguhnya, usaha-usaha kerajaan dalam mensyiarkan agama Islam begitu menyerlah. Titah-titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam banyak menyentuh soal agama dan kepentingan rakyat mengetahui isi dan membaca Al-Quran. Misalnya, pegawai dan kakitangan kerajaan digalakkan untuk membaca Al-Quran sebelum melakukan tugas harian. Kehadiran kedua orang imam dari Madinah menyemarakkan lagi kegiatan yang berkebajikan itu. Semoga adalah tahun depan, di tahun-tahun hadapan diadakan lagi imam-imam yang didatangkan lagi imam-imam dari Makkah ke Madinah. Saya harap masa ke depan kita akan lebih membawa lagi lah imam-imam yang seperti ini. Harapan kalau boleh daripada agensi-agensi lain lah supaya akan dapat mengikuti lah apa yang dibuat ataupun dilakukan oleh daripada pihak yayasan. Di bulan Ramadan yang mulia ini, di sana sini kementerian, jabatan, persatuan dan pihak-pihak swasta menyelenggarakan acara-acara yang berbentuk kebajikan. Khatam Al-Quran, pemberian derma pada keluarga anak yatim, membaca tahlil, membersihkan perkuburan dan amalan-amalan bersedekah. Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah berganding bahu melaksanakan dasar dan tujuan perubahannya bagi sama-sama mensyiarkan agama Islam di negara ini dan menyemarakkan bulan Ramadan. Semua ini menjurus kepada hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara zikir.